Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa membasahi lisan ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Demikian pula marilah kita senantiasa menanamkan dalam hati bahwasannya setiap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah harus kita yakini memang nikmat tersebut semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa dalam rangka bersyukur, maka kita pun berusaha menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Dan termasuk bentuk menggunakan nikmat untuk ketaatan adalah kita gunakan nikmat ini untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi yang cerah ini bisa kembali melanjutkan kamus parenting, kajian muslimah belajar parenting. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Para ummahat yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah kemarin telah kita bahas tentang karakter pendidik yang sukses. Yang intinya adalah bahwasannya kalau ingin sukses di dalam mendidik, intinya adalah ilmu. Harus berilmu. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu parenting, ilmu tarbiyah dalam mendidik anak, melebihi kebutuhan terhadap ilmu dalam menjalankan pekerjaan. Ya. Yang mana realitanya banyak yang belum siap untuk menjadi orang tua. Karena belum memiliki bekal yang cukup. Ya, belum semangat ataupun istiqomah di dalam belajar fikih pendidikan anak. Sehingga harapannya semoga ketika kita memiliki waktu dan jadwal khusus untuk belajar fikih tarbiyah, kita memohon semoga pendidikan kita dalam mendidik anak semakin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara karakter pendidik yang sukses adalah apa kemarin? Bertanggung jawab. Nih, laras. Kemudian yang ketiga apa? Di antara karakter pendidik yang sukses adalah sabar. Sabar apa saja? Sabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Bagus. Nih, yang nomor dua?
sabar menghadapi pertanyaan anak. Yang ketiga, sabar menjadi pendengar yang baik. Dan yang keempat, sabar ketika emosi. Dan yang terakhir, Masya Allah, Barakallahu Fik, sabar jika ikhtiar kita dalam mendidik anak belum menunjukkan hasil yang maksimal. Karakter pendidik sukses yang keempat, nopo kemarin? Ikhlas. Dengan ikhlas, aktivitas mendidik terasa ringan. Dengan ikhlas, ucapan atau nasihat kita akan lebih berbobot. Dengan ikhlas, anak akan mudah diatur. Dan dengan ikhlas, maka akan berhasil memetik buah manisnya pahala. Dan yang terakhir, kalau ingin seandainya kita ingin memperoleh anak yang soleh, maka harus berusaha mensolehkan diri. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang sebagaimana sudah diketahui, pembahasan yang sangat penting sekali, bahwasannya semua anak itu hebat. Bagaimana kita mengenal dan mengembangkan bakat anak. Masa kecil adalah masa yang penuh dengan keemasan. Jadi fase kanak-kanak merupakan masa keemasan untuk tarbiyah dan pendidikan. Yang mana kalau kita renungi para ummahat nih, masa kanak-kanak ini cukup lama. Sehingga orang tua harus berusaha memanfaatkan waktu masa kanak-kanak ini dengan sebaik mungkin. Karena masa kanak-kanak apabila kita berhasil mentarbiyah, mendidik dengan sebaik mungkin, maka insya Allah dengan izin Allah kelak akan tumbuh anak tersebut ya, tumbuh dengan penuh keteguhan dan tumbuh dengan penuh kekokohan. Sehingga orang tua tidak boleh meremehkan sedikit pun. Jangan sampai meremehkan pendidikan anak di masa kecil. Karena sebagian orang tua menganggap, oh ini anak masih kecil dan kurang perhatian dalam pendidikan. Sebagian orang tua mungkin masih kecil, masih PAUD, masih TK, sehingga apa? Iya, terkadang memilihkan sekolah yang tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Padahal masa-masa tersebut adalah masa-masa yang menentukan bagaimana nanti dewasanya kelak anak tersebut. Dan para ummahat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, semua anak itu hebat. Apakah iya? Yakin badan? Yakin, Alhamdulillah. Dan saya juga yakin bahwasannya anak-anak para ummahat sekalian, para ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, saya yakin bahwasannya anak kita semua adalah hebat-hebat semua. Apakah iya Ustaz? Saya kok meragukan. Mungkin ada ibu yang bertanya, Ustaz, anak saya kok nakal sekali ya? Kalau disuruh lemote pol, ini hebatnya dari mana Ustaz? Sebagian ibu juga curhat,
malah anak saya Ustaz hebatnya dari mana? Anak saya itu ranking 1 terus, tapi dari belakang. Meskipun demikian, para ummahat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita yakin bahwasanya semua anak itu aslinya hebat. Hebatnya dari mana? Ini yang perlu kita pahami. Anak itu hebat yang pertama, bahwasanya anak sejak lahir itu sudah siap menerima keimanan. Anak sejak lahir sudah siap menerima keimanan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Para ulama menjelaskan bahwasannya makna fitrah di sini adalah siap menerima keimanan. Jadi seandainya anak itu diajari tauhid, diajarkan keimanan, maka anak akan siap menerimanya. Sehingga hebatnya anak adalah sejak lahir secara naluri fitrahnya siap menerima akidah sahihah, akidah yang lurus, siap menerima tauhid, siap menerima keimanan. Tinggal bagaimana orang tua itu pandai menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan ke dalam diri anak. Karena inti dari tarbiyah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai akidah pada diri anak sejak kecil, sejak dini. Ini yang pertama, hebatnya anak bahwasanya sejak lahir itu secara fitrah sudah siap menerima keimanan. Sehingga jangan sampai orang tua itu menjadikan fitrah anak itu melenceng dari jalan yang lurus. Maka kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kemudian yang kedua, semua anak itu hebat. Kenapa? Karena anak kita adalah pembelajar tangguh. Anak adalah pembelajar tangguh. Ini kalau kita perhatikan para ummahat yang dirahmati Allah, anak itu memiliki apa? Masya Allah, karakter seorang pembelajar yang tangguh. Yang mana anak itu memiliki perasaan, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kalau kita perhatikan, yang sering bertanya itu anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak nih. Dan kita seharusnya bersyukur kepada Allah ketika anak-anak kita sering bertanya.
Yang mana kalau kita perhatikan ketika anak mulai bertanya kepada orang tua, ini apa Umi? Ini apa? Bisa jadi satu barang bisa ditanyakan oleh anak berkali-kali. Karena tadi, padahal kemarin sudah dijelaskan. Dan anak itu ketika dijawab terus bertanya, Masya Allah, rasa ingin tahunya tinggi. Contoh di atas kita kan enten kipas angin ya. Contohnya kipas angin, anak mungkin bertanya berkali-kali, bahkan mungkin orang tua merasa bosan. Dan bisa jadi pertanyaan, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang tua. Ketika ditanya, Umi ini apa kok bisa muter sendiri? Itu kipas angin nak. Kenapa kok bisa muter? Ya karena dinyalakan. Ya. Karena apa? Dinyalakan. Terus kenapa kok bisa berhenti? Jawabnya apa? Karena ya dimatikan. Kok tadi bisa nyala? Ya karena ada listrik nak. Terus tanya lagi, listrik itu apa? Terus ibunya jawab, ya listrik itu yang ada kabelnya itu loh. Itu listrik. Nanti tanya lagi, kabel itu apa? Kalau begitu bagaimana Umahan? Ya. Nah kamu diam saja orang ini. Jadi Masya Allah, sehingga anak itu memiliki karakter pembelajar yang tangguh. Itulah kehebatan anak. Dan enggak ada yang mengajari anak supaya punya karakter pembelajar ini, enggak ada, dengan sendirinya. Kita enggak ngajari anak, nak nanti kalau ada barang baru, coba tanya ke Umi ya. Kan enggak gitu nih. Akan tetapi anak secara otomatis dia akan banyak bertanya ya apabila melihat sesuatu yang baru. Jadi para ummahat nih, anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar itu adalah sebuah anugerah. Karena rasa keinginan, ya rasa ingin tahu inilah yang menjadi motivator yang kuat. Bisa membangun mental, bisa membangun emosi, serta mendorong anak untuk mau belajar dan terus maju. Nah, sebagai orang tua, maka ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa menstimulasi untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak. Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan itu ingin mengetahui apa saja yang ada di sekitarnya. Maka sebagai orang tua yang harus dilakukan adalah bagaimana membantu anak untuk mengembangkan dan memelihara rasa ingin tahu ini. Terutama umahatnya mulai dari umur 1-5 tahun. Yang mana menurut penelitian bahwasannya setelah bayi lahir, pertumbuhan otak anak itu berkembang 80%. Bisa berkembang 80% sampai usia 3 tahun. Dan terbentuk sempurna di usianya yang 5 tahun. Sehingga saat itu jaringan koneksi otaknya terbentuk dan aktif sehingga mampu menyerap informasi maupun merespon stimulasi baru dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari orang dewasa. Itulah mengapa
masa balita antara 1 sampai 5 tahun disebut sebagai masa periode emas. Ya. Masa ini yang tentunya para ummahat tidak akan terulang. Sehingga bagaimana orang tua itu selalu berusaha untuk mengoptimalkan kecerdasan anak di masa tersebut. Balita, bawah 5 tahun. Bagaimana mengoptimalkan kecerdasan anak di masa tersebut melalui pola asuh dan berbagai stimulasi yang tepat. Maka kita pun juga harus banyak berpikir bagaimana anak di bawah usia 5 tahun ini rasa ingin tahunya semakin tinggi, kemudian bagaimana meningkatkan kecerdasannya dengan berbagai permainan. Ada pembahasan sendiri nih, bagaimana permainan yang mendidik, yang meningkatkan kecerdasan sehingga kita jangan sampai salah pilih di dalam membelikan mainan. Nah, di sana ada mainan yang melatih kecerdasan, yang melatih motorik anak. Maka ini yang harus diperhatikan kita sebagai orang tua, kira-kira mainan apa yang cocok untuk usia ini, apa yang bisa melatih kecerdasan, melatih kemampuan motorik anak, melatih kesabaran anak. Contohnya apa? Puzzle nih. Puzzle itu kan masya Allah, itu bisa melatih kecerdasan anak, melatih fokus anak. Kita pilihkan mainan-mainan yang di situ masya Allah ya bisa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan motorik anak. Jangan sampai ummahat nih, jangan sampai hanya disetelkan HP terus nih. Biasanya kalau sebagian ibu-ibu nih ketika sibuk masak, sibuk nyuci, sibuk nyetrika, anaknya disetelkan apa? HP nih, film kartun atau yang lainnya berjam-jam gitu nih. Mungkin kalau sekali-kali betul apa-apa, yang penting diatur waktunya dan dipilihkan apa? Dipilihkan tontonan yang di situ mendidik. Ya, kita pilih tontonan yang di situ mungkin bisa menambah kosakata anak, yang di situ diajarkan adab yang baik. Ya. Maka ini yang kedua, bahwasannya anak itu hebat karena anak itu adalah pembelajar tangguh. Ya, kita manfaatkan atau kita maksimalkan masa-masa ini. Yang ketiga, semua anak itu hebat. Kenapa? Anak hebat karena punya bakat. Anak hebat karena punya bakat. Ada enggak ummahat nih anak yang enggak punya bakat? Enggak ada. Pasti anak itu punya bakat tertentu. Dan bakat anak antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sebagian ummahat mungkin ada yang bertanya, apa benar Ustaz setiap anak itu memiliki bakat? Anak saya Ustaz kelihatannya kok enggak punya bakat ya? Enggak punya bakat apa-apa. Benar enggak itu ummahat? Ada seorang ibu-ibu yang mengatakan, anak saya kelihatannya enggak punya bakat apa-apa, itu gimana Ustaz? Jawabnya apa? Kitalah yang tidak pandai menemukannya. Orang tualah yang mungkin kurang peka
tidak pandai menemukan bakat anak. Sehingga kalau kita cari, anak kita pasti punya bakat bawaan sejak lahir. Kalau orang Jawanya ya mengistilahkan gawan bayi. Anak itu pasti punya bakat. Ada yang bakatnya membaca, Masya Allah. Ada yang bakatnya senang membantu orang lain. Ada yang bakatnya menggambar. Ada yang bakatnya berhitung. Jadi setiap anak itu adalah hebat karena punya bakat masing-masing. Hebatnya juga bahwasanya anak itu pasti akan tumbuh dan berkembang bakatnya. Tumbuh, berkembang minimal ya fisiknya itu tumbuh. Kalau kita perhatikan para umahat nih, berapakah kosakata yang sudah dimiliki oleh seorang anak? Yang mana kalau kita perhatikan saat usia 6 tahun dibandingkan dengan usia 2 tahun, sudah berapa ribu kosakata yang sudah dimiliki anak? Yang mana Masya Allah, anak itu ketika menyerap kosakata baru itu cepat sekali. Dan ingatannya kuat. Jadi setiap anak itu punya bakat. Meskipun ada yang mengatakan, Ustadz, anak saya memiliki, sebagian mungkin curhat ini, Afan Ustadz, sebagian anak saya kelihatannya memiliki keterbelakangan mental. Apakah bisa berkembang? Bisa. Pasti berkembang walaupun perkembangannya berbeda dengan anak yang normal. Sehingga aslinya semua anak itu adalah hebat. Tapi kenapa ada anak yang nakal? Mungkin sebagian pertanyaan, tapi kenapa ada anak yang nakal, ada anak yang malas, ada anak yang sulit kalau diomongi, ada anak yang sulit diatur, ada anak yang jauh dari agama? Sebenarnya semua anak itu hebat, tapi kenapa ada anak yang malas, nakal, sulit diomongi, ada yang susah diatur? Maka jawabannya adalah seandainya muncul hal-hal yang negatif tersebut, maka sebenarnya yang salah bukan anak. Sebenarnya yang salah bukanlah anak, tapi yang salah adalah metode di dalam mendidik anak. Sehingga kembali yang salah siapa? Orang tua. Bisa jadi ngih umahat, bisa jadi orang tua menerapkan metode yang kurang pas dalam mendidik anaknya. Ini nih, salah metode, salah cara dalam mendidik anak berakibat fatal. Anak jadi susah diatur, anak jadi keras kepala, anak jadi malas. Kenapa? Karena salah di dalam manhaj, salah dalam metode tarbiyah, salah di dalam cara mendidik anak. Atau mungkin apa, materi yang disampaikan tidak pas, tidak cocok untuk anak. Jadi ada yang salah dalam metode dan ada yang salah dalam apa? Materi.
Apalagi yang lebih parah, metodenya sudah salah, materi yang disampaikan juga tidak pas. Karena nggih para ummahat, sebagian orang tua itu mengira bahwasanya mendidik, ada sebagian orang tua yang mengira bahwasanya mendidik itu adalah menjejalkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada anak. Ini salah besar. Ada sebagian orang tua yang berpendapat bahwasanya mendidik itu harus mengharuskan anak menghafal sebanyak-banyak ayat Al-Quran, hadis, dan sebanyak-banyaknya hafalan surat atau hafalan doa-doa. Kalau seandainya yang dianggap tarbiyah, kalau seandainya yang dianggap pendidikan hanya ini, maka salah besar. Tarbiyah itu bukanlah dengan menjejalkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada anak atau mewajibkan mengharuskan anak harus menghafal berbagai macam hal. Jadi yang namanya tarbiyah itu bukanlah sekedar transfer ilmu. Karena sejatinya pendidikan yang benar adalah bagaimana karakter anak itu bisa berkembang. Kan dari tarbiyah itu kalau dari bahasa Arab kan dari robba yurabbi tarbiyatan. Yang mana secara bahasa maknanya adalah an-numu. Mazada wan-numu. Tarbiyah itu adalah apa? Artinya secara bahasa adalah tumbuh berkembang. Bagaimana bisa menumbuhkan dan mengembangkan karakter anak? Karena alhamdulillah setiap anak itu sudah Allah berikan karakter dalam dirinya. Nah, bagaimana kita mengembangkan karakter tersebut? Ini yang namanya tarbiyah, pendidikan yang benar. Para ummahat yang dirahmati Allah, setiap anak itu punya karakter menerima kebenaran, menerima kebaikan. Jadi setiap anak itu punya karakter menerima kebaikan. Maka bagaimana tugas kita mengembangkan supaya anak menjadi lebih baik. Anak punya karakter belajar, karakter pembelajar. Maka tugas kita bagaimana mengembangkan supaya anak dapat ilmu yang banyak. Anak itu punya bakat. Maka tugas kita bagaimana mengembangkan bakatnya supaya apa? Bakatnya tersebut menuju pada hal-hal yang bermanfaat. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara mengembangkan karakter yang sudah Allah tanamkan pada diri anak-anak kita. Ini yang kita maksud dengan mengembangkan karakter, mengembangkan bakat pada diri anak kita. Ya, sebelum mengembangkan tentunya adalah terlebih dahulu apa? Mengenal. Bagaimanakah orang tua mengenal bakat anak? Yang mana bakat anak ini akan terlihat akan bisa terlihat
manakala kita benar-benar berusaha untuk mengenalnya. Di antaranya adalah para ummahat, kalau kita ingin mengenal bakat anak, coba amati kebiasaan anak. Ternyata nih, mengamati si kecil ketika bermain, bagaimana si kecil itu berpola, sebenarnya dapat menjadi cara dasar untuk mengetahui bakat si kecil. Bahkan termasuk mengidentifikasi ya, si kecil itu termasuk pendiam, ya, anak itu pendiam atau kelihatan percaya diri kalau di hadapan banyak orang. Ini yang harus apa? Kita peka dalam hal ini. Kira-kira anak kita itu ke depannya pendiam atau percaya diri di hadapan banyak orang. Nah, ketika orang tua sudah mengetahui apa kira-kira bakat dan anak, maka disinilah apa? Bagaimana tugas orang tua memberikan sarana yang tepat agar bakatnya tersebut terarah, agar bakat tersebut terasah dengan baik dan benar. Meskipun nih para ummahat, ada pembahasan sendiri nih ketika melihat anak kita kok pendiam, takut sama orang, yang di situ apa? Ada pembahasan bagaimana melatih anak itu bersosial dengan temannya, ya, dengan lingkungannya. Yang penting adalah di antara cara untuk mengenal bakat anak sejak dini, maka coba kita cermati kebiasaan anak kita. Kemudian yang kedua, di antara untuk mengenal bakat anak adalah biarkan anak mengeksplorasi kemampuannya. Jadi cara untuk mengetahui bakat anak adalah membiarkan anak mengeksplorasi hal yang ia sukai. Yaitu dengan mencoba berbagai macam hal. Maka tugas kita adalah mengapresiasi saat anak ingin mencoba hal yang baru. Kita berikan apresiasi saat anak mencoba hal yang baru. Yang inilah merupakan di antara metode untuk menemukan bakat anak yang terpendam. Ini yang susah dikenali ini kan apa? Bakat anak yang masih terpendam. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita mendukung, mengarahkan, mengawasi. Demikian pula untuk mengenal bakat anak sejak dini, maka perlu yang ketiga ya, perlu apa? Membangun komunikasi yang positif. Penting nih, membangun komunikasi yang positif. Terutama ketika anak itu mau milih sekolah. Ketika anak mau milih jurusan kuliah. Ini penting sekali komunikasi yang positif ketika apa? Saat-saatnya anak memilih sekolah atau kampus. Para ummahat sebagai orang tua, kita tentunya ingin mendukung anak dengan cara yang terbaik. Dan kita tidak tanpa apa? Ibaratnya kita kan tidak ingin menghalangi impian mereka. Menunjukkan betapa pentingnya orang tua membangun hubungan yang komunikatif, yang sehat dengan anak-anaknya. Selain komunikasi ini,
maka kita pun juga harus memilih kata ataupun kalimat yang positif. Penting ya, kalimat yang positif agar anak itu percaya diri. Percaya diri di dalam usaha menggapai cita-citanya. Ya, bisa kita tanyakan kepada anak kita, apa nak cita-citamu? Apa yang ingin diraih? Maka terkadang memang benar nih, ada ibaratnya nih, ada yang mengatakan bahwasanya jadilah orang tua yang fleksibel. Maksudnya apa? Tidak memaksakan kehendak kepada anak. Sebagian orang tua mungkin ingin anaknya jadi ulama, tapi ternyata anaknya malah punya kecenderungan ingin menjadi dokter. Apakah dipaksakan? Jadi nih, yang harus kita pahami, terutama orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, bahwasannya tidaklah semua yang mondok itu harus jadi ustaz. Tidak. Mungkin ada yang jadi dokter, jadi polisi, jadi TNI, jadi wirausahawan, atau jadi profesi-profesi yang di situ bermanfaat untuk umat. Maka ini pentingnya apa? Menjalin komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Terus yang terpenting para ummahat nih, perlunya kita semua untuk mengutamakan proses. Nih, bagaimana proses untuk meraih apa yang diharapkan. Sebagaimana kita dalam belajar bahasa Arab itu, jangan melihat hasil terlebih dahulu. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana melihat proses. Sehingga para ummahat yang dirahmati Allah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin sukses mengembangkan karakter yang dimiliki anak kita, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Jadi orang yang mendidik itu harus punya tujuan. Mau kita arahkan kemana anak-anak kita? Jadi tujuan pendidikan. Yang kedua adalah kita harus punya apa? Metode pendidikan. Tujuan pendidikan, metode pendidikan. Yang ketiga adalah materi pendidikan. Dan yang keempat, prioritas pendidikan. Jadi harus punya prioritas pendidikan. Ini kalau kita ingin sukses dalam mentarbiyah, di dalam mendidik anak kita, maka kita harus memperhatikan 4 hal ini. Tujuan pendidikan, terus apa malih? Metode pendidikan, terus materi pendidikan, yang keempat. Nih, tujuan pendidikan itu apa, para ummahat? Agar jadi anak yang soleh, masya Allah. Nih, tujuan pendidikan, yang mana segala sesuatu itu harus punya tujuan. Kenapa? Karena jika tidak punya tujuan, maka tidak jelas arahnya kemana. Seperti kalau kita ingin keluar rumah nih, pasti punya tujuan. Ada nggak keluar rumah tanpa tujuan? Nih.
Sehingga ketika mendidik anak harus punya tujuan. Apa tujuannya? Tergantung objek yang dididik. Kalau yang dididik adalah manusia, ya tujuannya adalah apa? Tujuan mendidik manusia adalah kenapa manusia itu diciptakan di dunia. Sehingga antara tujuan, ya, tujuannya itu harus apa? Harus sinkron dan harus selaras. Kita semua yakin bahwasannya tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah supaya bisa beribadah dengan baik dan benar. Sehingga Pak Umahat yang dirahmati Allah menunjukkan bahwasannya setiap pendidikan yang kita ajarkan kepada anak harus mengarah bagaimana anak tersebut kelak menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi setiap pendidikan apa saja yang kita arahkan kepada anak harus mengarah bagaimana anak tersebut menjadi taat kepada Allah. Intinya apa umahat ini? Sehingga apa? Kalau kita mencari sekolah untuk anak, maka kita cari sekolah yang mendekatkan anak kepada Allah. Jangan cari sekolah yang justru malah menjauhkan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para ummahat yang dirahmati Allah. Ketika kita mencarikan les-les untuk anak, maka cari les-les yang mendekatkan anak kita kepada Allah. Kalau les piano mendekatkan badan. Les apa malih? Les catur. Nih. Sebagian orang tua nih kalau mengeleskan anak ilmu umum, ilmu dunia, itu bayar berapapun apa? Bayar berapapun sanggup. Nih. Ilmu matematika atau bahasa Inggris. Bayar berapapun sanggup. Giliran anak TPA ditariki iuran ribon. Langsung grundel. Masa TPA bayar? Harusnya kan ikhlas nih. Masa TPA bayar? Demikian pula ummahat yang dirahmati Allah. Ketika kita membelikan buku untuk anak, maka carilah buku-buku yang mendekatkan anak kita kepada Allah. Termasuk nih, termasuk apa? Termasuk ketika kita berikan fasilitas kepada anak, maka cari fasilitas-fasilitas yang mendekatkan anak kepada Allah. Jadi ketika kita memberikan fasilitas, sarana, maka cari fasilitas-fasilitas yang mendekatkan anak kepada Allah. Sehingga ketika kita mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan anak, maka kita akan kaitkan bagaimana anak itu menjadi dekat kepada Allah. Jadi tujuan dari tarbiyah, tujuan dari pendidikan adalah bagaimana anak itu menjadi semakin dekat kepada Allah. Maka jangan sampai memberikan sesuatu yang justru menjauhkan anak dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tujuan yang kedua, diciptakannya manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana anak kita bisa memakmurkan bumi dan tidak merusaknya. Jadi apa? Tujuan diciptakannya manusia adalah menjadi khalifah yang baik di muka bumi. Sehingga bagaimana ketika kita mendidik anak, anak itu kelak bisa memakmurkan bumi dan tidak merusaknya. Sehingga para umahatnya, seandainya kita tahu bahwasannya gadget ini akan merusak anak, maka kita tidak akan belikan. Meskipun anak merengek. Nih. Kalau seandainya kita paham HP ini akan merusak anak, maka enggak akan kita belikan. Kita akan mengatur bagaimana penggunaannya. Jadi inilah tujuannya nih. Jadi Islam mengajarkan bahwa mendidik anak harus punya tujuan, yaitu bagaimana anak itu menjadi soleh dan soleha, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tujuan, yang kedua apa? Metode atau cara mendidik anak. Kalau metode cara mendidik anak boleh coba-coba, mboten? Katanya buat anak kok coba-coba nggih. Para umahat yang dirahmati Allah, karena anak adalah buah hati kita, maka kita akan memilih metode atau cara yang terbaik. Dan cara yang terbaik, cara yang sudah terbukti dan tidak mungkin keliru adalah metode pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah guru terbaik. Dan sudah terbukti bagaimana hasil tarbiyah Nabi kepada para sahabat. Masya Allah ya. Sahabat Nabi ada yang ahli ibadah. Sahabat Nabi ada yang saudagar kaya raya. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi ada yang menjadi panglima perang yang tangguh. Seperti seorang sahabat yang di usia 18 tahun. Sahabat yang di usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Padahal di situ ada Abu Bakar dan Umar. Tapi Nabi memilih pemuda yang usia 18 tahun tersebut menjadi panglima perang. Melawan siapa? Melawan bangsa Romawi yang memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Karena pemuda tersebut memiliki keberanian yang luar biasa, memiliki ketangguhan. Siapakah sahabat tersebut yang masih muda tersebut namanya? Sinten? Siapa sahabat yang 18 tahun sudah jadi panglima perang? Yang mana di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Melawan Romawi. Ada yang tahu? Sahabat tersebut adalah Usamah bin siapa? Iya, bagus. Usamah bin Zaid. Masya Allah, Usamah bin Zaid 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Padahal di situ ada Abu Bakar dan
Umar. Kita kenal bagaimana Khalid bin Walid ahli dalam strategi perang. Khalid bin Walid itu enggak pernah kalah dalam perang. Insyaallah. Ahli strategi perang. Namun apa? Khalid bin Walid itu meninggal bukan dalam keadaan di medan perang. Tapi beliau meninggal di atas ranjang. Menunjukkan apa? Ya meskipun demikian itu tetap apa? Khalid bin Walid termasuk sahabat yang mulia. Jadi sahabat Nabi, masya Allah, metode tarbiyah Nabi ini terbukti berhasil. Ada yang ahli ibadah, ada yang saudagar kaya raya, ada yang panglima perang, ada yang ahli strategi. Apa yang tidak ada pada diri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya ada. Berarti metode Nabi sudah terbukti kemanjurannya. Metode tarbiyah Nabi sudah terbukti kemanjurannya dan tentunya lebih baik daripada metode barat. Metode apa? Barat. Karena sekali lagi dalam materi parenting, ilmuwan-ilmuwan barat itu harus kita lihat terlebih dahulu kira-kira selaras sesuai dengan metode tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ilmuwan barat, nih para umahat yang dirahmati Allah, ada ilmuwan barat yang menulis buku tentang kiat hidup bahagia. Kira-kira bahagia enggak ilmuwan barat tersebut? Tips-tips hidup bahagia. Bahkan banyak yang memuji ilmuwan barat tersebut, nggih, karena bukunya luar biasa di dalam menjelaskan tips hidup bahagia. Namun apa yang terjadi umahat? Penulis tersebut apa? Nggih, benar, bunuh diri. Kok bisa nggih? Yang nulis tips kiat hidup bahagia malah bunuh diri. Karena enggak punya iman. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita belajar sungguh-sungguh bagaimana metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ada umahat yang tanya, Ustadz, belajar parenting ini berapa tahun? Atau ada yang tanya, sampai kapankah belajar fikih pendidikan anak? Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah. Wong yang sudah belajar saja nih, yang sudah belajar fikih pendidikan anak saja terkadang masih ada kesalahan di dalam mendidik anak. Apalagi yang tidak belajar. Jadi belajar itu adalah sampai akhir hayat. Sampai kita menghadap Allah. Jadi yang harus kita yakini dalam hal ini adalah metode tarbiyah nabawiyah. Itu metode tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah kita paham tujuan pendidikan dan metode pendidikan, kemudian yang ketiga apa? Materi. Kira-kira materi apakah yang akan kita ajarkan kepada anak? Sebelum kita mengajarkan sesuatu materi kepada anak, maka kita harus pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat bagi anak atau tidak.
Jangan sampai mengajarkan suatu materi yang tidak bermanfaat atau justru malah membahayakan anak. Apa saja materi yang perlu diajarkan untuk anak? Terutama yang pertama adalah materi tentang karakter iman. Menanamkan akidah, menanamkan tauhid. Kemudian yang kedua adalah materi karakter belajar. Kalau karakter iman tadi, yang mana bisa membawa perubahan pada karakter akhlak. Kalau karakter belajar, bagaimana agar bertambah ilmunya. Yang ketiga adalah karakter bakat. Karena bakat nih, itu butuh bekal untuk hidup. Bagaimana menggali bakat anak. Dan yang keempat adalah karakter perkembangan. Jadi iman, belajar, bakat, dan perkembangan. Sehingga materi di sini yang kita ajarkan kepada anak harus bermanfaat. Dan yang keempat adalah skala prioritas. Menerapkan skala prioritas. Yang mana di dalam mendidik anak, prioritas kita yang pertama adalah akidah. Bagaimana akidah, membangun akidah anak, bagaimana mengenalkan anak kepada Allah. Ya, mengenalkan anak itu tentang Allah. Setelah akidah adalah ibadah. Bagaimana bersuci dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Akidah, ibadah, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana mendidik, mentarbiyah anak dengan akhlak yang mulia, dengan adab-adabnya. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Jadi dalam menerapkan skala prioritas, yang pertama adalah akidah, ibadah, akhlak, dan Al-Quran. Karena para ummahat yang dirahmati Allah, ilmu itu kan sangatlah luas. Sedangkan umur itu terbatas. Maka penting sekali menerapkan skala prioritas dalam pendidikan. Ya, kira-kira anak kita umur segini prioritasnya apa? Anak umur segini kira-kira yang cocok prioritasnya adalah adab, akhlak. Sehingga kita pun di sini harus memahami bahwasannya kemampuan anak itu terbatas. Seandainya kita ajari semua, anak tidak mampu. Maka pentingnya menerapkan skala prioritas. Dalam apa mentarbiyah, dalam materi apa yang kita dahulukan. Sehingga para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus optimis nih. Kita yakin bahwasanya semua anak kita hebat. Tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan karakter
dan bakat yang ada dalam diri anak. Kalau kita yakin bahwasanya semua anak itu hebat, inilah yang menjadikan kita akan lebih optimis. Optimis di dalam mendidik, mentarbiah anak-anak kita. Kita akan optimis bagaimana menjaga fitrah anak. Tugas kita sangatlah berat mendidik anak di zaman sekarang ini. Karena betapa banyak pengaruh yang buruk di luar sana. Banyak sekali pengaruh yang buruk yang mengintai, yang bisa membahayakan anak kita. Sehingga anak itu perlu dibekali dengan bekal yang cukup. Perlu diisi terlebih dahulu yang menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan di luar sana. Ketika kita menyadari bahwasannya anak itu adalah sifatnya pembelajar yang tangguh, kembangkan, tingkatkan. Tingkatkan rasa ingin tahu anak. Kita arahkan, kita berikan sarana, kita berikan fasilitas yang itu akan mengembangkan karakter anak pembelajar yang tangguh tersebut. Jangan sampai menjadikan anak itu menjadi putus asa. Terutama ketika anak banyak bertanya malah dimarahi. Ketika anak banyak bertanya malah kita arahkan, coba tanya siapa gitu nih. Demikian pula para ummahat yang dirahmati Allah. Anak hebat karena punya bakat. Yang penting kita mengarahkan bakat mana yang bermanfaat untuk kehidupannya kelak, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak, karena memang bakat anak itu berbeda-beda. Yang penting asalkan bakat tersebut bermanfaat bagi umat, maka kita akan dukung, kita akan kembangkan, kita akan memajukan. Terlebih lagi yang mana anak itu terkadang memiliki banyak bakat yang terpendam. Maka tugas kita bagaimana bisa menumbuhkan bakat yang terpendam tersebut. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci sukses dalam tarbiyah adalah kita ingat 4 poin tadi. Apa tujuan kita mentarbiyah? Tujuan mentarbiyah bukanlah sekedar anak itu berprestasi, nilainya baik, tidak. Tujuan mentarbiyah bukan anak itu nanti sekolah favorit, terus nanti nilainya bagus, berprestasi, terus bekerja di tempat yang baik, tidak. Tujuan tarbiyah adalah bagaimana nanti anak kelak bisa mewujudkan ubudiyah yang benar kepada Allah Ta'ala. Ketika kita ingat tujuan ini, tujuan tarbiyah, sehingga jangan apa? Jangan keluar dari jalurnya. Yang mana inti dari tarbiyah tujuannya adalah bagaimana mendekatkan anak kepada Allah Ta'ala. Dan sekali lagi, setelah tujuan, pentingnya sebuah metode cara mendidik yang benar. Termasuk nih dalam belajar, belajar ilmu syar'i, belajar bahasa Arab, itu harus punya manhaj, harus ada metode. Sesuatu yang belajar dengan metode itu akan lebih menghasilkan. Dalam waktu yang singkat, banyak hal yang bisa diperoleh. Berbeda dengan orang yang belajar tanpa metode, maka
akan banyak waktu yang terbuang, sudah lelah, sudah capek, dan hasilnya kurang maksimal. Itu jika belajar tanpa metode. Dan demikian pula materi pendidikan. Mana materi pendidikan yang harus kita prioritaskan? Sehingga para ummahat yang dirahmati Allah, apapun keadaan anak kita, sekali lagi nih, maka kita harus mensyukuri. Dan mungkin yang terpenting, istilahnya tidak perlu membanding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga, anak saudara kita. Karena anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anak punya bakat masing-masing. Dan bakat apa saja yang ada pada diri anak kita, maka kita harus mensyukurinya. Apapun yang ada pada anak kita, maka kita bersyukur. Alhamdulillah, anak kita tumbuh dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan ceria, riang. Maka alhamdulillah, ini yang harus disyukuri, dan mensyukurinya adalah dengan mentarbiyah sebaik mungkin. Demikian ustazah yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo kita persilahkan. Banten wonten? Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita cara kita memilih kalau anak itu mempunyai beberapa bakat, beberapa karakter? Maksudnya untuk memilih yang untuk dikembangkan itu harus. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali, yang sangat penting. Ketika anak kita memiliki banyak bakat, beberapa bakat yang ada pada diri anak, manakah yang harus kita dahulukan untuk kita kembangkan? Manakah yang harus kita dahulukan untuk kita kembangkan? Yang pertama adalah ketika kita berhasil telah bisa mengenali, mengidentifikasi berbagai macam bakat anak, mana yang kita dahulukan untuk kita kembangkan, maka yang pertama adalah kita pilih bakat yang paling bermanfaat kelak buat anak. Kita mulai, kita pilihkan untuk dikembangkan yang pertama kali adalah apa? Yang paling bermanfaat bagi anak kelak. Contoh nih, ketika anak kita punya bakat menghafal dan juga punya bakat menggambar. Mana yang pertama kali kita dahulukan? Menghafal. Kita dahulukan bagaimana bakat menghafal ini kita kembangkan dengan kita atur, sehari menghafal berapa ayat, sehari menghafal berapa hadis. Meskipun bakat menggambar ini tidak kita tinggalkan, tapi apa? Porsinya. Jadi di dalam mengembangkan bakat-bakat anak itu sebenarnya adalah kalau sudah kita umpamanya kita dahulukan bakat yang ini, bukan berarti bakat yang lain ditinggalkan. Yang sebenarnya berbagai macam bakat-bakat anak itu bisa berjalan beriringan. Tinggal bagaimana kita mengatur porsinya.
Nah, bakat yang paling bermanfaat inilah yang kita perbanyak porsinya. Nih, dan yang lain sebagai apa? Istilahnya kan juga agar tidak bosan. Ketika kita mengembangkan fokus satu bakat saja, nanti menjadikan anak jenuh, bosan. Maka bisa apa? Bisa kita sebagai selingan untuk mengembangkan bakat yang menggambar ini. Jadi kita pilihkan bakat yang apa? Yang paling bermanfaat, seperti bakat menghafal, bakat membaca, atau bakat yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Jadi kita pilihkan yang paling bermanfaat, meskipun apa? Tidak meninggalkan bakat yang lain. Bakat yang lain pun juga tidak boleh disia-siakan karena sayang. Ya, siapa tahu nanti di kelak memberikan manfaat yang besar. Ngatan nggih? Nggih, wallahu taala a'lam. Wonten malih? Nggih, monggo. Orang tua itu membatasi mungkin karena kerepotan atau nggak mau mengantar atau nggak mau ribet gitu. Itu apakah sudah terlambat atau mungkin masa untuk melihat bakat anak itu sampai kapan? Terus apa solusinya jika orang tua itu terlalu kaku dengan anak-anaknya? Iya, masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali, yang sangat penting, berkaitan dengan mengenal bakat anak. Apakah ada istilah terlambat di dalam mengenali atau mengembangkan bakat anak? Secara asal tidak ada yang namanya terlambat. Di dalam belajar, di dalam mengembangkan bakat, itu tidak ada kata terlambat. Ya, meskipun memang benar terkadang kita terlambat di dalam mengenali bakat anak sejak dini, sehingga kita nggak bisa memaksimalkannya, mengoptimalkannya sejak dini pula. Yang penting para ummahat yang dirahmati Allah, ketika kita mulai sadar dan mulai mengenal bakat, ya, bakat tertentu pada diri anak, maka saat itulah bagaimana usaha kita untuk mengembangkan bakat tersebut. Jadi selagi masih ada harapan, masih punya harapan, maka tidak ada kata terlambat. Sebagaimana mungkin sebagian dari anak kita, ada yang mungkin sekolahnya dari SD sampai SMA umum, tapi ternyata masya Allah punya bakat menghafal yang bagus, punya bakat memahami. Ternyata dengan bakat ini, ketika lulus SMA, alhamdulillah ternyata bisa kita arahkan. Bisa kita arahkan sehingga ada yang hafal Al-Quran itu ya mulai menghafalnya ketika kuliah. Menunjukkan sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mengembangkan bakat. Ya, tinggal bagaimana kalau seseorang merasa terlambat. Ya, seharusnya apa? Kalau seseorang merasa terlambat, maka apa? Usahanya harus jauh lebih keras. Ya, kesungguhannya, ikhtiarnya, mengambil sebabnya harus lebih kuat. Sehingga istilahnya bahwasannya yang namanya tarbiyah itu kan sampai akhir hayat. Maka tidak ada istilahnya ketika apa? Tidak ada istilah sudah terlambat untuk
mengembangkan bakat anak. Jadi tidak perlu kita putus asa ataupun merasa berkecil hati. Yang penting ketika kita ini masih ada harapan, kita arahkan, kita motivasi, nak kamu pasti bisa, enggak ada kata terlambat. Kemudian ketika menghadapi orang tua ataupun ada orang tua yang kaku, kakunya bagaimana terlebih dahulu nih? Kalau kaku yang di sini yang dimaksud adalah tegas di dalam berprinsip, maka ini bagus. Contoh, ketika anak itu pengen sekolah yang di situ berbahaya untuk akidahnya, berbahaya untuk agamanya, berbahaya bagi kehormatannya, maka di sini dibutuhkan ketegasan dari orang tua. Kalau tidak, ya tidak. Dan sekali lagi, yang namanya tegas itu berbeda dengan keras. Kalau keras itu mungkin ketika berbicara, mengangkat suara, berteriak. Tapi yang namanya tegas, tegas itu bisa jadi ucapannya lembut, pelan, tapi apa? Penuh dengan prinsip. Kalau A ya A, B ya B. Selama ketegasan tersebut adalah dalam rangka mematuhi rambu-rambu syariat, maka itu yang harus dikuatkan. Adapun kalau kaku yang dimaksud di sini adalah kaku tidak mau bermusyawarah atau tidak mau berkomunikasi dengan anak, yang tidak mau istilahnya bermusyawarah bagaimana yang terbaik buat anak, atau kaku yang terkesan otoriter, nah ini yang harus dijauhi. Karena masa-masa dewasa itu ya sudah enggak cocok lagi, bahkan ya tidak baik perilaku otoriter tersebut. Bagaimana berdiskusi dengan anak demi memilih mana yang terbaik di antara beberapa pilihan, mana yang terbaik, mana yang cocok buat anak, mana yang lebih maslahat bagi anak ke depannya untuk dunia maupun akhiratnya. Yang intinya, orang tua yang kaku itu kalau memaksakan kehendak tanpa melihat mana yang lebih maslahat, yang lebih manfaat buat anak. Jadi pentingnya kita memahami bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak ketika sudah dewasa, agar tidak terkesan kaku atau memaksakan kehendak. Wallahu ta'ala a'lam. Wonten malih yang terakhir mungkin? Atau cukup? Nyambung, Ustaz. Nggih, monggo. Yang sebelumnya tak perlu orang yang kaku. Nggih. Nah, bagaimana kalau kita komunikasi sama anak, tapi pasangan kita itu masih nggak komunikasi dengan anak, mungkin panggilannya dengan anak. Nih. Yang pertanyaan tadi juga bahasanya, karena beliau enggak mampu mengungkapkan dulu. Nggih. Jadi, yang satu orang tua itu kaku, memaksakan kehendak, ya enggak? Anak ini sudah saatnya untuk diajak komunikasi, untuk diajak tukar pikiran, apalagi anak laki-laki, tapi pasangannya ini enggak bisa itu, belum bisa, caranya itu bagaimana? Matur Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Iya, syukran atas pertanyaannya nih, penjelasannya tadi. Berkaitan dalam hal ini para ummahat nih, yang harus dipahami bahasanya mentarbiyah anak dalam keluarga itu ibaratnya nih, kita sedang naik bis. Sedang
naik bis. Yang namanya naik bis, kita terkadang alhamdulillah dapat sopir yang enak. Ya. Dan terkadang kita mendapatkan sopir yang enggak enak. Sopirnya apa? Ugal-ugalan. Ye, ada jalan di terjang. Intinya kalau dapat sopir yang enggak enak, maka penumpang itu selalu bertahlil. Mengucapkan apa? Astagfirullah atau la ilaha illallah. Agar nanti ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Itu kalau napa? Dapat sopir yang enggak enak. Selalu teratapan nggih. Dan apa? Istighfar terus nggih. Ya. Tapi masya Allah ada yang penumpang dapat sopir enak. Saking enaknya penumpang pada tidur semua. Angler. Bahkan sopirnya mulai ikut ngantuk. Nah kalau seperti ini, penumpang dengan keneknya gak boleh diam. Harus mengingatkan Pak sopir. Pak sopir jangan ngantuk. Ini bawa banyak orang ini. Itulah ummahat perumpamaannya dalam rumah tangga. Sopirnya siapa? Suami. Keneknya? Istri. Penumpangnya? Anak-anak. Kalau pengen selamat, maka harus ada kerja sama. Kalau beda prinsip antara sopir dengan kenek, susah enggak? Susah, enggak kompak. Ya, jadi bagaimana antara suami istri harus kompak. Penumpang juga gitu nih, anak kan juga harus gitu, penumpang harus mengingatkan. Nih. Sehingga tinggal bagaimana bermusyawarah antara suami istri, nih, dari hati ke hati, mana yang terbaik untuk anak kita, kan gitu. Bermusyawarah dengan baik dari hati ke hati. Dan ketika bermusyawarah harapannya ketemu nggih, ketemu solusinya, sepakat. Dan seandainya tidak ketemu, maka harus ada yang apa? Ngalah. Harus ada yang ngalah di situ. Intinya nggih para ummahat, kalau istilahnya tidak ada kesepakatan, enggak ada titik temu, mau dibawain ke arah mana anak itu nggih, antara suami istri enggak ketemu, maka penting untuk apa? Bermusyawarah nggih. Ngaten nggih, intinya harus solid, harus kerjasama dengan baik nggih. Yang itu saja nggih, belum itu lagi nanti kalau suami istri sebenarnya sudah sepakat nggih, kompak, tapi orang tua atau mertua terkadang iya, enggak apa? Enggak sepakat kan Adam. Nih. Wallahu taala a'lam. Demikian para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kajian parenting kita di kesempatan yang siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan banyak kekurangannya mohon maaf. Nih, fanas Allah taala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.